udah larian nih Pak. Iya. Kira-kira ada nggak nih barang yang kira-kira belum sempet Bapak beli? Ya, ini masalah peralatan saya. Peralatan ya, bangunan? Iya, yang untuk kerja saya di bangunan. Emang kayak apaan Pak peralatan ya, bangunan Pak? Kalau alat saya sebetulnya cuma ini. Ya, apa itu serut, serut mesin. Oh, serut mesin. Iya, serut untuk nyerut. Terus sama ini potongan keramik. Potongan keramik. Iya, terus sama bor. Apa bor? Iya, bor-bor ngebor itu. Oh, ya, terus kenapa nggak kebeli? Bapak panik apa ya, lupa bagaimana kok tadi nggak kasih ya, tahu saya, ya, Pak? Iya, panik, ya terus bingung. Iya. Ini belanjaan yang ini nih, Pak. Ini mau Bapak bikin usaha apa emangnya, Pak? Ini mau usaha bikin ini apa? Lontong. Lontong. Sama ketupat. Lontong ya, sama ketupat. Iya. Emangnya Bapak pernah usaha lontong sama ketupat? Pernah. Oh, pernah. Emang setiap minggunya itu emang udah ada yang pesan. Oh. Lontong. Benar. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini Ramadan, ya, benar-benar ya, Ramadan rezeki buat Bapak. Iya, buat saya ya, ya. Ini Ramadan, jadiin Ramadan yang tidak terlupakan untuk Bapak. Iya. Karena didatengin sama uang. Bang kakek. Uang kakek. Ibu, Bapak dapat ya Pak. Makasih ya Pak ya. Iya, iya, iya. Iya. Makasih Pak. Iya, iya. Ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bapak kenalkan ke saya. Ini siapa saja? Ini sudah pasti istri kan? Iya. Istrinya. Iya. Anak Bapak ini dua? Iya, dua ini. Ya. Yang mengalami gangguan kinerja otak yang mana? Yang ini. Nama kamu siapa? Siti. Siti. Saya lihat tampak biasa-biasa saja, Pak. Tapi kadang-kadang yang utik, kadang-kadang enggak. Siti udah makan belum? Ya. Sudah makan. Siti ngapain aja di rumah seharian ini? Cuci. Terus apa lagi? Udah. Saya enggak sama ayah. Saya enggak sama ibu. Tampak biasa-biasa saja, Pak. Iya, iya. Ya, tapi kalau masalah ini ditanyain begini sih bisa. Bisa, ya. Tapi kalau buat ini. Itu adiknya ya? Iya, itu adiknya. Adiknya normal? Iya. Normal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bapak gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Ya. Saya ingin minta dulu uangnya sisa berapa? Sisa 1.310.000. 1.310.000? Masih banyak, Pak. Ada beli emas, Pak? Udah. Mana masnya buka? Ini apa lagi? Ini Bapak beli kalung untuk siapa? Itu untuk istri saya. Dan untuk anak saya. Ini buat Siti? Iya. Saya ya, mau Bapak pakaikan satu-satu biar adil. Iya. Ya. Biar dipakaikan perhiasannya. Ibu ini katanya yang pertama kalinya ya? Katanya dari akad sampai anaknya sudah pada besar-besar, suaminya belum pernah membelikan perhiasan. Baru hari ini saja ya. Harapan ibu apa untuk suaminya nih? Kenapa bu? Ya pengennya maju usaha. Ini lagi bicara tempat ini. Oh ingin maju usahanya. Ibu lebih memilih suaminya tetap menjadi seorang kuli bangunan atau sebagai pedagang bu? Dagang sih. Dagang. Ibu, ini kan Siti saat ini mengalami gangguan kinerja otak ya, dikarenakan ketika Siti masih kecil, Siti lari dari dalam rumah tersandung oleh ganjalan pagar tersebut. Dan itu yang membuat Siti saat ini mengalami gangguan. Itu gimana Ibu perasaannya? Saya mah pengennya ngebatin Pak, biar normal. Kayak lainnya gitu. Ya. Terus bapaknya sakit, nggak mampu, nggak biaya. Gitu. Tadi saya juga sempat menanyakan hal yang sama dan jawabannya klop ya, berarti di sini tidak ada kebohongan. Baik, saya sudah mengerti. Tapi saya ingin tahu dulu barang-barang apa yang Bapak beli. Coba jelaskan ke saya. Ada lemari baju, ada lemari es, ada tempat tidur, ada kompor gas. Berasnya 3 karung, ada bihun banyak sekali ya.
ada ember, ada tabung gas, ada apa itu, Kristal? Panci. Panci. Ini yakin barang-barang yang terbaik? Siapa? Mau dagang apa? Dagang ini, Pak. Lontong, Pak. Lontong apa? Lontong sayur, lontong apa itu yang kusimikun itu, lemper. Iya. Ya. Semua istri yang berdagang? Ya, istri yang rebuhan, apa yang bungkus, saya yang rebus. Ntar kalau udah matang, kita nyetorin, kan udah punya langganan. Langganan. Iya. Istrinya tadi cerita sama saya, katanya anak yang itu putus sekolah, adiknya. Yang kokom? Iya. Ya, sebenarnya emang putus. Kitanya kan lagi sakit, ya. Terus mau lanjutin buat bayar apa itu? Buat bayar SPP. SPPT kagak ada, kan kebetulan bapaknya lagi sakit. Iya. Waktu itu lagi sakit ini, vertigo. Nah, selama 1 tahun. Ternyata sampai sekarang gak bisa ngelanjutin sekarang karena gak ada biaya. Iya, iya. Ya. Kamu gimana perasaannya nih? Sedih tidak sih tidak bisa melanjutkan sekolah? Kamu kapan terakhir berhenti sekolah? Sekarang kamu umur berapa? 16 jalan 17. Berarti udah 2 tahun ya kamu tidak bersekolah. Berarti lalu teman-teman kamu ini semua sudah pada SMA kelas 2 dong. Kamu gimana kalau bertemu sama temannya yang dulu pernah sekelas? Mereka sudah SMA 2 tapi kamu masih belum bisa melanjutkan. Apa yang mereka katakan sama kamu di pertemuan itu? Tapi kalau dikasih kesempatan kamu untuk bersekolah masih mau nggak? Masih, padahal ini ngambil paket. Kenapa harus ngambil paket? Kan udah kelewat 2 tahun Oh iya, jadi untuk ngejar teman-temannya lebih baik deh ikuti ujian paket C, betul ya? Kalau misalnya kamu mau daftar dari sekarang, kira-kira kapan bisa ujian? Ujian kapan? Baik, sekarang kamu sudah tidak perlu sedih, hapus air mata kamu. Hapus, uang yang tadi saya kembalikan untuk mengikuti ujian paket C. Terima. Saya senang nih Pak, bisa membantu pendidikan anak. Ya walaupun memang mungkin kapasitas saya hanya seperti ini saja, tolong dimaafkan. Baik Bapak, semua rezeki yang Bapak terima hari ini tidak ada potongan pajak sama sekali. Jadi kalau nanti ada orang yang datang ke rumah mengatasnamakan uang kaget atau GTV, Bapak tidak perlu percaya kalau dia meminta pajak ya. Karena itu semuanya bohong. Kalau gitu saya beserta dengan tim uang kaget harus pamit Pak. Mudah-mudahan jika kita bertemu kembali keadaan Bapak sudah berubah. Ya. Harus tetap sabar dan kerja keras. Untuk pemirsa GTV, dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Sofian. Beliau sangatlah menyesal dengan tragedi yang sudah menimpa putrinya sampai membuat putrinya mengalami gangguan kinerja otak. Dan itu membuat beliau merasa bersalah sekali karena beliau tidak merasa teliti di saat melakukan pekerjaannya. Dari peristiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa tarik kesimpulan. Jika penyesalan itu adalah sebuah pengalaman, maka ada hikmah yang amat besar terkandung di dalamnya. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah matangin mengarahkan saya dan saya berharap arah matangin tersebut bisa mengarahkan saya ke tempat di mana banyak orang yang membutuhkan. Bisa jadi itu tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Terima kasih GTV.